Okay guys, kembali lagi ya guys ya. Hari ini kita akan melanjutkan bermain game Monster Evolution Hit and Smash. Okay guys, aku sudah masuk di tampilan para monster-monster kita ya guys ya. Kemarin aku janji mau membuka karakter atau monster yang selanjutnya ya guys ya. Kemarin kita sudah sampai level 7 ya guys ya. Wadidaw guys, ini guys iklannya besar banget guys di bawah guys. Guys gimana ini guys, internetnya mau aku matikan tapi sayang ya guys ya. Soalnya kita harus banyak-banyak membeli biohazard dan juga radian ini ya guys ya. Gak apa-apa ya guys ya, nanti juga hilang sendiri dia guys. Oke, kita kemarin sudah sampai di level 7 ini ya guys ya. Ini sudah aku coba tadi guys, ternyata emang gak bisa ya guys ya. Kita kayaknya harus membeli karakter nih ya guys ya. Di sini ada karakter dengan 800 radian dan 2500 radian ya guys ya. Sedangkan uang kita hanya 2600 guys. Astaga. Oke, kita akan beli dulu yang ini ya guys ya. Ini health bar-nya sudah lumayan guys, 190 ya guys ya. Dan juga better healing-nya 140, damage-nya 200 guys. Nih ya guys ya, beda guys kalau yang ini 50, 40, 100. Pantas aja ya guys ya, nggak bisa survive dia guys. Oke, langsung saja guys, kita akan membeli monster ini ya guys ya. Tapi sebelum itu, like dulu dong guys videonya. Oke, terima kasih. Kita hari ini akan langsung memainkan game Monster Evolution Hit and Smash. Let's go. Oke, langsung saja guys. Tanpa banyak basa-basi, kita akan membeli karakter ini ya guys ya. Namanya tidak ada guys, cuman GG juga ya guys ya. Dari tampilannya ini guys, coba lihat guys. Wow. Kita akan lihat bagaimana ultimate dan kekuatannya ya guys ya. Kita akan membeli dengan 800 radian. Konfirmasi. Let's go guys. Kita sudah memiliki karakter ini guys. Dan uang kita hanya tinggal 1800 radian aja ya guys ya. Astaga, ya sudah ya guys ya. Kita play dulu guys. Ini akan kita mulai dari level 7 ya guys ya. Soalnya kemarin di level 7 sih ya guys ya. Kita akan lihat guys, apakah monster ini bisa mengalahkan Big Boss yang ada di next level ya guys ya. Dia dari kecepatan sangat cepat daripada monster yang sebelumnya ya guys ya. Dan tampilannya juga lebih besar guys. Pada stage kali ini kita akan menghancurkan 6 biji apa ini ya guys ya. Seperti tower ini ya guys ya, yang ada pengaitnya guys. Oke, dan 8 biji kapal dan mengambil 90 radian guys. Wih, banyak banget guys ini guys PR-nya guys. Oke, kita akan coba ambil satu persatu dulu ya guys ya. Yang seperti ini buat ngikat kapal rupanya guys. Oke, mumpung ada di sekitar kita, kita hancurkan aja guys yang ini ya guys ya. Berbahaya juga guys kalau nggak dihancurkan mobil-mobil tank ini ya guys ya. Dia bisa mengirimkan peluru untuk menembus badan kita guys, sehingga damage kita akan berkurang sedikit demi sedikit guys. Itu berbahaya ya guys ya, terhadap pertahanan kita ke depannya nanti guys, untuk melawan Big Boss yang ada di stage selanjutnya ya guys ya. Oke, kita ambil dulu dan aku akan coba open ya guys ya. Lumayan ini guys, ada ultinya guys, seperti meteor ya guys ya. Tapi harus nonton iklan guys, gak apa-apa guys, aku akan nonton iklan dulu. Let's go. Oke guys, sudah aku tonton, langsung saja kita akan collect double item ya guys ya. Guys, aku baru lihat guys ini guys, coba lihat guys. Ultimate yang pertama batu meteor, dan yang kedua ini seperti ini ya guys ya, warna orange guys. Oke, langsung saja guys, daripada lama-lama ya guys ya, aku akan percepat videonya guys, biar kita bisa membeli monster-monster yang selanjutnya guys, dan petualangan kita pun panjang ya guys ya. Ini masih banyak lagi guys PR ku guys, ada 7 kapal yang harus aku hancurkan lagi guys. Tuh guys, daripada kalian lama-lama nanti mempercepatnya agak susah juga ya guys ya, aku percepat duluan aja guys. Let's go. Oke guys, tinggal satu lagi ya guys ya target kita nih guys, yang ini ya guys ya, yang pengait ini tinggal satu. Tuh guys, sudah 5 ya guys ya, target kita cuma 6 guys. Wih,
melompat nggak bisa guys, guys. Astaga, berarti kita harus naik lewat tangga ini dulu ya guys ya. Wadidaw guys, mempersulit sekali ya guys ya. Gak apa-apa guys, di depan tangga ini juga ada ya guys ya. Sama aja guys, kita hancurkan yang ini aja guys ya. Astaga, ini putar-putar seperti ini. Astaga, oke, kita akan menggunakan keyboard aja ya guys ya. Ini guys, aku hancurkan dan 6 sudah target kita terkumpul. Langsung saja guys, kita akan menghancurkan 11 musuh yang berkeliaran ya guys ya. Oke, triknya kita akan berlindung dulu dan kita akan coba langsung injak mobil tank ini guys. 1, targetnya 11 ya guys ya. Oke, 5 sudah, 6 mana lagi guys. Kita mengikuti arah panahnya aja ya guys ya, biar mudah ya guys ya, tidak terlalu susah guys. Wih, sebelah sini rupanya guys. Ini dia guys, guys, mobil tanknya guys. Rasakan itu mobil tank. Oke, kita akan coba lanjut lagi menghancurkan mobil tank yang lain. Masih ada lumayan ya guys ya. Ini musuh kita guys. Ini dia guys, guys. 1, 2, 3. Astaga, ini musnya guys. Jangan salahkan aku guys, ini musnya guys. Astaga, kenapa bisa membelok seperti itu ya guys ya. Oke, kita injak. Dan yang ini yang ke-10. Satu lagi guys, di sebelah mana guys. Oh ini guys, di arah jam 12 guys. Oke, kita akan coba hancurkan aja langsung musuh ini. Wow. 1, 2, 3, 4 bintang ya guys ya. Totalnya 480 guys. Aku akan menentukan dulu guys untuk memperbanyak hasilnya ya guys ya. Oke guys, kita mendapatkan 200 radian dan 960 muntagen guys. Tuh, apa nggak muntah-muntah itu ya guys ya. Banyak guys. Soalnya nonton iklan tadi ya guys ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba lihat dulu. Yang ini kita perlu upgrade kah? Nggak usah dulu ya guys ya. Uang kita masih ada guys. Kita nanti akan membeli Mecha Godzilla ini ya guys ya. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke level 8 dulu guys. Oke, let's go. Kita akan masuk ke level 8 dengan mode normal ya guys ya. Apakah, oh iya guys, kita akan coba ultinya ya guys ya. Lupa guys, aku guys, hampir aja ya guys ya. Oke, langsung saja guys, disini guys. Kita akan gunakan yang pertama dulu. Guys, hujan meteor guys. Oh my god, GG gaming banget guys. Ini ultimate monster ini ya guys ya. Dia memberikan hujan meteor guys. Guys, skillnya skill area ya guys ya. Wih, gaming guys ini guys. Dan lebih luas ya guys ya, daripada si Godzilla yang sebelumnya atau monster-monster yang kita miliki sebelumnya guys. Oke, aku akan coba tubruk dulu semuanya di sini. Wih, nggak ada lagi guys mobil guys. Di sebelah sana ya guys ya. Target kita 15 mobil, 8 pesawat tempur atau pesawat terbang ya guys ya. Selanjutnya 80 radian atau apa itu tadi ya guys ya, muntaken ya guys ya. Oke, kita akan coba cari lagi yang mana guys. Ini guys, terselip-selip ya guys ya. Mobilnya harus mobil yang mengangkut itu guys, kontainer ya guys ya. Tuh guys, kalau kontainernya aja nggak dihitung ya guys ya. Apakah ini bisa pesawatnya? Bisa guys, hancurkan pesawat yang kecil-kecil ini guys. Tuh guys, masih ada beberapa lagi guys. Wih, ini kita kasih ulti guys. Guys, menggelinding guys. Hewan ini guys menggelinding seperti bola ya guys ya. Wow guys, kira-kira menurut kalian bagus yang mana nih guys ultimate nya ya guys ya? Apa yang hujan meteor tadi atau menggelinding menjadi bola guys? Oke, kita akan coba cari mobil yang akan kita hancurkan. Oh ini aja ya guys ya, tinggal di sini lagi guys mobilnya guys. Kita sementara itu diserang terus habis-habisan oleh mobil tank ini ya guys ya. Oke, kita akan coba hancurkan. Masih kurang satu guys. Mana guys mobil kontainer di sebelah sini kayaknya ya guys ya. Semoga saja ada guys. Ada di sana guys. Wih, itu gedung pun dihancurkan ya guys. Ini banyak kontainernya guys. Tuh guys, mobilnya kita hancurkan. Dan oke, kita akan menghancurkan 14 tank ya guys ya. Let's go guys. 6 sudah kita hancurkan. Dan 7. Dan yang ini yang ke-8. Kayaknya kita harus mengeluarkan ulti guys, mumpung masih banyak ulti kita ya guys ya. Oke, sini 1, 2, 3. Mengamuk ya guys, seperti bola api ya guys ya. Cuman gak muncul aja guys apinya guys. Ini guys, soalnya dia menggelinding aja ya guys ya.
sesuai banget guys sama tekstur pundaknya ya guys ya. Tuh guys, ada bannya guys, seperti ban itu ya guys ya. Oke, masih ada lagi guys, satu lagi guys. Yang mana guys, ini guys yang menyerang kita dari belakang ya guys ya. Kayaknya ada guys. Oh ini dia guys, astaga nggak lihat aku guys, injak guys. Wow, akhirnya misi di level ini selesai. Aku akan menonton iklan lagi guys untuk mendapatkan lebih banyak radian dan muntagen ya guys ya. Let's go. Oke, 200 radian dan 1060 muntagen ya guys ya. Oke, kita next lagi ya guys ya. Kita akan coba gunakan muntagen ini untuk mengupgrade beberapa karakter kecepatan dan juga health kita ya guys ya. Oke, kita naikkan. Ini guys ada levelnya guys rupanya guys. Oh ya guys ya, kita coba dulu guys damage aja ya guys ya. Ini damage nya perlu banget guys. Oke, ini oke, dinaikkan terus. Kita akan gunakan muntagennya dan kita akan lihat guys. Level up guys. Ukurannya bertambah guys, hampir 20 meter guys ya, dari 18 meter tadi guys. Oke, ini level 2 guys. Wow. Oke, kita yes dulu. Wow guys, kecanduan aku guys ini guys kayaknya guys untuk mengupgrade ya guys ya. Tapi tahan dulu guys, kita akan coba membeli Mega Godzilla yang ini ya guys ya. Uang yang dibutuhkan adalah 2500, sedangkan yang kita miliki 2519 guys. Oke, kayaknya cukup ya guys ya, langsung saja kita beli guys. Mega Godzilla Silver, kita memilikinya guys. Dan langsung saja tanpa lama-lama kita akan upgrade dulu ya guys ya. Oke, kita mainkan dulu deh guys ya, kita mainkan dulu. Lalu setelah itu kita upgrade guys. Tuh guys, full guys, bintang 4 semua ya guys ya. Setelah kita memakai karakter yang baru saja kita beli guys, kita akan masuk ke level 9. Let's go. Besar banget guys, guys, Mega Godzilla. Dan misi kita pada level kali ini yaitu adalah menghancurkan 30 gerbong kereta ya guys ya. Wow, banyak banget guys ini guys, langsung diinjak-injak seperti itu aja guys oleh Mega Godzilla guys. Guys, wih, mobil tank guys, cuman kita tebal banget guys health bar-nya guys ya, jadi tidak berasa guys. Kita injak aja guys mobil tank yang ada ini ya guys ya. Apakah ini juga misinya? Wow, yang ini misi apa ya guys ya, nggak tahu guys aku guys ini guys ya. Kita akan coba cari lagi nanti ya guys ya. Cuman 3 aja sih ya guys ya misinya itu ya guys ya, cuman nggak tahu guys itu guys bentuknya apa ya guys ya, dan kita akan mendapatkannya di mana guys. Oke, kita akan coba. Gerbong sudah selesai, selanjutnya ini ya guys ya, muntagen apa radian ya guys ya, yang gambar 3 itu guys seperti shuriken itu ya guys ya. Kita hancurkan aja guys tank ini ya guys ya, berbahaya guys kalau tidak dihancurkan ya guys ya. Oke, kita akan coba cari item yang 3 ini ya guys ya. Aku akan percepat dulu guys biar kalian gak lama-lama ya guys ya, aku sambil mencari juga guys. Let's go. Oke guys, rupanya ini kayaknya ya guys ya. Coba guys lihat guys ini guys, tuh guys yang seperti Cooper ini ya guys ya. Tuh guys, itu dia guys barang yang harus kita cari ya guys ya. Tinggal satu lagi guys, cuman letaknya ini tersembunyi di antara gedung-gedung ya guys ya. Kita harus jeli banget guys ini guys mencarinya ya guys ya. Sementara itu kita tetap harus menghancurkan gedung-gedung ya guys ya untuk mendapatkan muntagen itu guys. Oke, selanjutnya aku akan cari lagi guys tas koper warna hijau ya guys ya. Wow, ini guys mobil tanknya guys sangat berbahaya guys. Coba ya guys ya, kita akan ulti setelah ini ya guys ya. Ulti yang pertama dulu guys, 3 guys. Ini dia guys koper warna hijau ya guys ya. Oke, kita akan kasih ulti dulu guys di area ini ya guys ya. 1, 2, 3. Seperti apa ultinya? Wow guys, dia mengeluarkan bantuan guys bahunya guys. Wih, seperti anaknya ya guys ya, cuman dia terbang guys, tapi robot guys itu guys. Oke, kita akan coba hancurkan 15 tanker ya guys ya. Sedangkan kita sudah menghancurkan 5 guys, masih ada 10 lagi guys. Kita langsung coba ulti dulu ya guys ya, seperti apa ultimate nya guys. 1, 2, 3.
Mechagodzilla ini guys, dia terbang guys sambil memuntahkan lahar di mulutnya ya guys ya. Wajidaw, kece banget ya guys ya. Oke, aku akan coba cari dulu tank yang lainnya ya guys ya. Masih ada sisa 8 lagi guys. Ini kalau nya dari tadi nanti kelamaan guys. Aku percepat aja ya guys ya. Let's go. Oke guys, tinggal satu lagi ya guys ya, mobil tanknya ya guys ya. Kita akan mengikuti arah panah ini aja guys. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi ya guys ya, untuk menggunakan monster yang sudah kita update ke level 2 guys. Seperti apa pertumbuhan skillnya dan ukurannya guys ya. Oke, ini kita injak yang terakhir guys. Boom. Oke, sudah selesai guys. Guys, GG banget ya guys ya, Mechagodzilla ini guys. Oke, aku akan nonton iklan dulu guys untuk mendapatkan lebih banyak radian dan juga muntagen ya guys ya. Let's go. Oke, ya kita mendapatkan 200 radian dan 110, bukan 110 ya guys ya, 1100 muntagen ini guys. Oke, kita next lagi dan kita akan kembali ke karakter monster ini ya guys ya. Ini sudah level 2 guys. Kita lihat seperti apa perubahan ukuran dan kekuatannya ya guys ya. Kita akan masuk ke level 10, ada big bossnya guys. Oke, gak apa-apa, kita akan coba masuk. Gak bisa guys, perlu bintang guys. Guys, kita masih kurang ya guys ya. Ini memerlukan 31 bintang, sedangkan kita hanya mempunyai 29 guys. Berarti 2 bintang lagi yang harus kita penuhi nih guys. Aku akan coba gunakan yang level 6 ini ya guys ya, untuk penambah bintang guys. Apakah bisa? Let's go guys. Kita akan coba ya guys ya. Oke, ini yang tadi ya guys ya. Cuman kayaknya ini ukurannya sama-sama aja guys. Padahal ini sudah di level 2 ya guys ya. Oke, kita akan menghancurkan drum dan juga mobil kontainer dan juga mengambil radian ya guys ya. Oke, let's go guys. Itu saja misi kita. Kita akan percepat sampai mendekati selesai misinya ya guys ya, biar nggak lama-lama guys. Let's go. Oke guys, sudah hampir selesai guys ini misi kita ya guys ya. Tinggal dua lagi guys, mobil kontainernya ya guys ya. Coba belok dulu guys, ini rada-rada susah guys kendalikan monster ini ya guys ya. Oke, nah itu ini sudah cukup ya guys ya. Ini guys, mobilnya banyak banget ini. Boom, boom, boom. Oke, crash 9 enemy. Oke, kita sudah menghancurkan 3 tank ya guys ya. Masih perlu 6 tank lagi guys. Mana guys, kita akan menggunakan ulti kita ya guys ya, untuk menghancurkan para mobil-mobil tank itu guys. Kita coba cari dulu ya guys ya. Setelah itu kita menggelinding. Oke, wow guys, terputar-putar seperti ini guys. Astaga. Oke, kayaknya di sini. Dan kita akan coba ikuti arah panah yang warna merah di sekitar itu ya guys ya. Oke, langsung saja menggelinding. Kita menyerang dan mengamuk di dermaga guys. Guys, masih ada 3 lagi. Mana? Ini dia guys, kita akan gunakan ulti meteor. Pas banget di sini ya guys ya. 1 2 3 meteor. Boom boom boom. Tidak ada yang kena guys. Guys, mobil tanknya guys. Percuma aja ya guys ya. Astaga. Oke, sudah selesai guys misi kita di level kali ini guys. Aku nonton iklan dulu ya guys ya. Oke guys, kita mendapatkan 780 muntagen ya guys ya. Dan ini guys, lumayan juga ya guys ya. Bentar guys, aku buka dulu guys. Oke, kita collect dulu. Oke, selanjutnya kita coba cek dulu ya guys ya. Muntagen dan radian kita ada 1100 dan 6800 ya guys ya. Oke, kita kembali dulu ke mana ya guys ya. Yang ini ya guys ya, masih nggak bisa guys, masih kurang satu lagi ya guys ya bintangnya ya guys ya. Tapi video sudah terlalu lama ya guys ya. Ya sudah guys, berarti video pada kali ini kita sudah membuka 2 monster ya guys ya. Yang ini guys, Mechagodzilla, dan yang ini ya guys ya. Wow guys, masih ada lagi guys, Hydra, dan juga banyak banget ya guys ya. Robot ini juga ada guys, tuh guys, keren banget ya guys ya. Oke, kita akan coba lihat pada video-video yang akan datang guys. Untuk hari ini kayaknya cukup sampai di sini dulu ya guys ya, kita bermain game kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa dan dadah.